Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan cobain event terbaru, yaitu POTW. Kita cek di dalamnya ada siapa aja. David De Gea. Wih, versi gacornya kah? Refleks jangkauan kipernya GG loh. Semoga aja bisa dapat. Kemudian ada Giroud, Mbeumo, Goiri, Cherki, Tavernier, Hermoso, Rockmanoli, Anguissa. Widih, ada Julian Alvarez guys. Wajib dapat nih ya. Very nice, terus ada Firmino. Striker balance juga ya. Wah, bagus-bagus nih POTW kali ini. Tetapi yang menjadi sorotan ada Giroud, David De Gea, dan Cherki. Yang paling gue incer sih, De Gea dan Alvarez. Oh ya, di sini ada 2 kali kesempatan gratis dan 3 kalinya berbayar. Jadi total ada 5 kali kesempatan. Langsung saja kita coba, let's go! Kesempatan yang pertama. Dari liga manakah? Prancis, bintangnya? Bintang 5! Diawali dengan sangat yahut. Oke, siapakah gerangan ini? Goiri! Gua belum pernah dapat nih orang. Jago gocek, lincah, penembak jarak jauh. Skillnya penuh, ada sentuhan janda guys. Kok ability-nya bagus sih? Balance loh. Cuman sundulan aja yang kurang tuh. Goiri ini pemburu celah dan bisa dijadikan striker juga. Boleh lah ya. Kesempatan yang kedua. Dari liga manakah? Liga Italiano, bintangnya bintang 5-0. Jangan-jangan Giroud nih. Oh ternyata enggak guys, bajunya biru-biru. Anguissa. Pemain Napoli. Gaya AI jago gocek. Skillnya penuh, ada sentuhan janda. Keren juga nih Anguissa ya. Gaya main perusak. Bisa jadi DMF juga. Mantap. Kesempatan yang ketiga. Dari mana ini? Aduh, Premiership dong. Bintang 4. Akhirnya keluar juga ya. Siapakah ini? Tavernier. Apakah real face? Oh, syukurlah. Lari lincah melesat pemberi umpan silang dini. Skillnya penuh ya. Ability-nya biasa aja. Jelek enggak, bagus enggak. Ya, sedang-sedang aja lah. Lumayan. Kesempatan yang keempat. Dari manakah ini? Premier League. Bintangnya bintang 5. Please, De Gea, Alvarez. Keluarlah kalian. Dan Julian Alvarez. Wahoo. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Oke guys. Striker muda langka yang jarang sekali dikeluarkan Konami. Padahal gacor ya. Ahli bola jauh, pemberi umpan silang dini, penembak jarak jauh. Skillnya ada 9. Wah, kurang satu nih ya. Gak ada double touch guys. Padahal ability-nya udah merata loh. Akselerasinya juga udah lumayan tuh, 85. Gimana cara dapetin skill double touch ya? Harus gacha di skill pemain ya. Dan gua gak dapet-dapet. Tetapi it's okay. Yang penting Alvarez-nya sudah didapat. Bikin semangat bantai lawan. Kesempatan yang terakhir. Dari manakah lagi? Liga Spanyol, bintangnya bintang 4. Siapakah ini guys? Kita lihat saja dan... Back Hermoso. Atletico Madrid. Ahli bola jauh. Skillnya penuh. Ada skill pemblokir. Ability agresinya tinggi 92. Hermoso bisa jadi left back juga. Gaya main pembangun serangan. Oke lah, lumayan. Oke, sinyalnya 4. Kira-kira siapakah ini? Iceberg. Kita cek squad lawan. Widih, pakai squad Jepang ya. Boleh juga nih koleksinya. Midge Sakai, Nakayama, Yoshida, Hasakai, Ito, Kagawa, Kamada, Yamagishi, Asano, Suzuki. Dan ini dia yang didapetin tadi. Ada 2 back Hermoso dan Tavernier, gelandang Goiri Anguissa, dan striker muda langka Julian Alvarez. Hari ini full squad POTW. Dan langsung saja kita ke online match. Let's go! Oke guys, ini dia babak pertama. Langsung umpan ke depan saja. Apakah bisa? Yes! Dan terupaskan Julian Alvarez! Ya. Umpan crossing! Sial, nyaris saja dapatkan gol cepat guys. Ya, bola dilawan. Umpan jauh dia. Shinji Kagawa. Sakai. Kita lihat nih gimana serangan user Jepang. Umpan lambung. Tanduk! Dapat lagi guys, let's go, serang kembali. Goiri di sana, bersiap di tengah. Kevin De Bruyne, utak-atik menunggu rekan ke Kamavinga. Masih terkepung guys. Lakukan 1, 2, ini dia. Dan umpan crossing. Bapa, ya. Sial, ke save dong. Boleh lah, berbalik dilawan. Yamagishi, stunning pass. Oh gitu ya permainannya. User Jepang melebar guys. Ayo kejar Kamavinga.
Ambil. Gak akan bisa lah. Maksa banget standing cross-nya. Ya Badiah, kita lemparkan Bruno tanduk. Waduh, kalah sama Jepang dong, really? Oh awas, konsentrasi. Ketahuan Brel. Amankan jauh saja bola. Aduh, malah kelawan dong. Edi, terima kasih. Let's go, manfaatkan dengan baik counter attack. Mbappe di sana, berikan ke Alvarez. Ya aduh, dipotong dong. Boleh juga nih back Jepang. Berbalik dilawan Asano. Kemanakah? Lagi-lagi melebar. Tenang, masih ada Bruno menutup ruang. Tampaknya mau umpan silang lagi nih, tuh kan? Really? Nggak ada cara lain apa? Dia hanya mencoba peruntungan, guys. Giliran kita lagi. Terima Mbappe, tujukan Alvarez. Let's go, boy. Bisa, boy. Lewati, boy. Nah, belum bisa tembus, guys. Berbalik dilawan Sakai, dia ke Asano. Pressing satu orang, dan bola keluar lapangan. Tentunya Throwin, lempar bola. Dan dia long ball, awas-awas, ada delik, bro. Mantap, berhasil diamankan. Aduh, passingnya lemah banget. Awas-awas, bersiap lagi pertahanan. Tekan terus dia. Ambil, yes. Berhasil dapat, guys. Oke, ini dia. Yuhu, kasang. Menunggu timing yang tepat. Julian Alvarez. Aduh. Alvarez. Gol. Kalau gol, ya gol aja ya kan? Gak usah diganggu-gugat, bro. Karena itu sudah takdirnya Alvarez. 1-0, my friend. Ya, bola dilawan. Mundur-mundur. Awas, jagain di atas. Dia hanya bisa main crossing. Yoigan, dapat lagi nih. Kevin menunggu rekan, dan ini saatnya. Mantap, Alvarez terpaskan. Yes, Mbappe selesai. Di. Apaan? Kagak masuk dong, really? Wah, kocak lu Pepe. Padahal udah enak banget dong. Wah, ngaco nih. Umpan lambung dia, tenang. Ada Hermoso. Mantap, masih di kita guys. Lanjut serang, jangan kasih ampun. Ke Mbappe, langsung ke Alvarez. Lewati saja. Benar-benar kurang double touch ya. Seandainya Alvarez punya, super gacor guys. Jagain di atas, benar saja. Ayo loh, mau umpan silang lagi. Salah dong. Malah Kamavinga yang maju. Udahlah, umpan aja. Nggak akan berhasil bro. Gitu-gitu doang user Jepang. Biasanya mereka try hard ya. Gak cuma pakai satu strategi doang. Gimana nih, it's okay lah. Tentunya keuntungan buat kita. Karena permainan lawan gitu-gitu aja. Mudah dibaca. Back to the game, tarik ke belakang, delik. Cepat ke atas Kamavinga. Lakukan passing dan passing. Sekali lagi. Let's go. Lari. Kejar aja kalau bisa, he? Dan ini saatnya. Cari ruang tembak. Julian Alvarez. Ya. Sial, save dong. Boleh lah. Berbalik di Jepang. Ketahuan lagi. Kita serang kembali. Taktiko percepat. Ala mantan anak rental. Gerakan wak. Nice banget, Gouri. Lewati dia. Mana double touch-nya, hey? Gak aktif, guys. Malah skill yang lain, dong. Aduh. Lawan langsung ke kiri atas. Asano. Terbaca, bro. Ya, Kamavinga. Terupaskan, Kevin. Bersiaplah. Passing. Gouiri. Buruan maju, Kevin. Aduh. Sempat ke body, dong. Sial. Berbalik dilawan. Awas. Mundur. Aduh, kosong, dong. Berbahaya, tetapi tetap tenang. Konsentrasi. Fokus. No. Mantap. Tentunya corner kick untuk lawan. Ini dia. Berhasil diamankan, tapi masih di Jepang. Aduh. Standing cross terus. Hentikan guyonan itu, bro. Gak akan bisa lah. Maju di atas. Aduh, pakai nyangkut dong. Tidak. Masih belum aman. Terlalu memaksa, bro. Selamat. Ya, lemparkan jauh saja ke Gouiri. Dan terpaskan ke Kevin. Menunggu Gouiri di atas. Terima dia. Bersiaplah. Passing dan passing. Mbappe 1-2. Aduh. Wow. Lolos. Alvarez. Gol. Naluri strikernya ngeri bro. Bisa rebut lagi loh. Mantep bener deh. 2-0 my friend. Eits. Mau yang instan he? Nolong bolong bol di sini he? Enak aja lu. Kita santai dulu ya kan. Apa sih? Hermoso. Ke atas gak jadi, ke tengah aja. Tarik dulu ya kan. Kita ulur waktu sejenak guys. Saatnya umpankan ke kiri bawah. Tavernier. Langsungkan ke Bruno Fernandes. Ini dia. Aduh, nyangkut lagi. Pinter juga lu tutup ruang ya.
Awas-awas mau crossing nih orang. Ternyata masuk ke tengah. Gak bisa bro, striker lu berat. Rebut saja dan babak pertama telah berakhir. Oke, ini dia babak kedua. Awas-awas, oh tidak bisa. Udah suka main crossing, main long ball lagi. User Jepang yang males guys. Tapi dia jago potong bola loh. Oke lah kalau begitu. Masih ada Tavernier bro. Berhasil amankan di sana. Dan dikepung saja. Kalau begitu tarik ke belakang aja. Cepat ke Hermoso. Bersiaplah di kiri bawah Kamavinga. Terima dan langsungkan Goiri. Gerakan wak-wak-wak-wak-wak-wak. Lari. Terus bawa masuk ke dalam area gawang. Bersiap di sana. Umpan ke datar. Aduh. Sial, sempat keambil dong. Bolehlah, berhasil amankan lawan. Dia kesakai. Mundur-mundur, jagain satu demi satu. Mau kemana lu? Memindah haluan serangan terbaca bro. Permainanmu sudah ketahuan. Kembali di kita guys. Pendek ke Kevin. Langsungkan Alvarez. Dan terupas Bruno Fernandes. Sini lu, maju lu. Aduh, skillnya telat. Kembali dilawan. Sakai di sana. Dia terupas ke Kamada. Dapetin De Ligt, ternyata ke tengah. Hati-hati di bawah, tuh kan. Ternyata dia lakukan pancingan guys. Dan pasti di standing cross. Tuh kan, gagal lah bro. Hermoso di sana. Kita terupas ke Kamavinga. Bersiaplah, terima ini Kevin. Eddie, lagi-lagi dipotong guys. Berbalik dilawan, awas di bawah. Tenang, ada Hermoso, kejar dia. Dan hantam saja. Eddie, gak kena dong. Apaan, diumpan jauh ke atas. Umpan silang terus. Ayo lo, mau kemana lo, he? Gak ada ruang, bro. Dapatlah, mantap. Come on, counter attack. Bruno Fernandes, lari. Siap-siap, siap-siap. Umpankan ke Kevin. Terupas ke Mbappe. Ini dia, umpan lagi. Stunning shoot. Ah! Gol, 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 gol. Gol. Alvarez hat-trick guys, ngeri bro. Itu baru striker house goal ya. Mantep bener dah. Ya bola dimulai dari lawan. Silakan aja umpan silang. Gak usah diambil, biarin aja. Selalu memaksa. Akan membuatmu semakin tersiksa. Yeah. Aduh, kok sih itu passingnya? Maksudnya ke Alvarez, seperti ini. Apakah bisa menembus? Dipotong guys. Ambil Sakai, gagal. Masih dilawan dan pastinya umpan silang. Aduh, ambil Kamavinga. Offside. Kamavinga pendek Hermoso. Langsung ke Anguissa dan datarkan ke depan. Mbappe di atas kosong. Yes. Wah, dijagain dong. Kalau begitu ke Kevin. Oh, bisa nih. Alvarez, lewati lawanmu. Kurang double touch. Masih lanjut Hermoso. Alvarez lagi di bawah kosong. Sial, dijaga ketat dong. Mundur-mundur pertahanan, jangan sampai kosong. Ujung-ujungnya umpan silang nih. Gua tahu akan licik lu, bro. Ya aduh, awas-awas. No. Masih bisa diamankan, bro. Aduh, kontrolnya Bruno. Gimana sih? Awas-awas. Jangan biarkan dia. Waduh. Ternyata umpan datar hoki, guys. Bolehlah ya. Akhirnya spam cross lawan berhasil juga. Tapi mau sampai kapan bro main kayak gini terus? Berhasil sih tapi bikin bosen guys. Ya itulah masing-masing user ya. Gaya main user seperti ini sulit untuk diobati. Tapi bagaimana dengan ini? Terupaskan. Aduh telat dong. Sial, langsung bisa dapat lawan. Jagain di atas, terbaca bro. Let's go, kita harus balas. Passing dan passing. Kembalikan dan umpan ke tengah. Alvarez. Itu baru gol yang sebenarnya bro. Kenapa nih tekan star? Woi, jangan bilang mau DC, jangan bilang mau kabur. 4 gol loh dari Alvarez, ngeri bro. Ternyata masih lanjut ya. Tampaknya lawan tadi lagi formasi. Apakah permainannya masih sama saja? Dapat gua lah bro. Amankan ke kiper Badia. Ya. Kocak, yang bener lah. Hampir aja mengkariuskan diri guys. Let's go, kita tambah lagi golnya. Stunning pass ke Tavernier. Let's go boy. Menunggu Bruno, cepetan majunya. Oke, ini saatnya. Eddie, ngapain gak maju ya elah. Gagal paham nih si Bruno guys. Eddie, dapet dong. Ya Alvarez, umpankan. Aduh, ketahuan guys. Tahu-tahu gua umpan aja tadi ke Kevin. Ya elah, salah keputusan.
Lawan long ball ke atas, hati-hati. Berhasil ditanduk ke Furuhashi. Jagain di belakang. Awas-awas, berbahaya. Lagi-lagi dong. Dengan cara yang sama, guys. Wah, sialan. Peruntungan umpan datarnya. Oke, bener nih lawannya. Tetapi it's okay. Waktunya udah mau habis dan kita masih unggul 2 angka. Apakah langsung bisa membalas? Kita coba umpan datar haram. Please, tembus dong. Ya, Mbappe. Terima dia. Bersiaplah, Alvarez. Aduh, udah habis stamina Mbappe, guys. Jadi lelet dong. Tapi masih lanjut, kita coba lagi. Passing dan passing sekali lagi. 1-2. Alvarez, lu kemana? Udah kecapean juga dia, guys. Dan pertandingannya berakhir. 4 gol dari Julian Alvarez. Ngeri, bro. Gak sia-sia gua dapetinnya, guys. Mantep bener deh. Oke, my friend. Inilah dia percobaan pertandingan dan pencarian pemain berbintangnya. Oh ya, kalian udah dapetin siapa aja, guys? Coba komen di bawah ya, gua pengen tahu. Ya, my friend. Di next video kita akan cobain event-event yang lainnya ya. Kalau begitu, gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Selamat menikmati highlight ini. Gua PES Indonesian cabut. Bye-bye.